Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Tribuners yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah di bulan suci ramadhan Tentu ini peluang dan keberuntungan kita Ketika satu ramadhan itu Allah izinkan kita Untuk memasuki bulan suci ramadhan dengan rangkaian kebaikan di dalamnya Tentu, ini menjadi suatu kebahagiaan tersendiri buat kita. Untuk kemudian sama-sama kita manfaatkan kebaikan Ramadan itu dengan sepenuh-sepenuhnya, tribuners yang berbahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui Nabi Muhammad SAW, memberikan informasi kabar gembira kepada tujuh golongan. Yang kemudian mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan, melainkan tujuh golongan itu diberikan naungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah para pemuda, yang kemudian hatinya tertaut dengan masjid, hatinya selalu adem dengan masjid, hatinya selalu rindu dengan kedatangan Ramadan hatinya sangat berbahagia ketika datangnya bulan Ramadan. Maka kemudian dengan ungkapan yang begitu mesra, dia ungkapkan marhaban ya Ramadhan. Bulan penuh ampunan, bulan penuh maghfirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'maru man wal akhir. Hanya kata Allah orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah dan kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat. Tanda kata Allah mereka orang-orang yang beriman. Nah, posisi kita sebagai pemuda di mana ketika Ramadan hadir? Posisi kita apakah kemudian sebagai penonton? Apakah kemudian sebagai wasit? Apakah kemudian sebagai pemain langsung Sebagai aktor utama di balik suksesnya ibadah-ibadah bulan suci Ramadan Maka tentu tribuners yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Para pemuda harus tampil menjadi change perubahan dalam hidup dan kehidupannya Harus memakmurkan masjid Harus kemudian menjadi para pemuda-pemuda yang soleh Agar kemudian Mampu dibanggakan oleh generasi selanjutnya, mana mungkin? Kemudian hari ini kita berbicara sebagai pemuda dengan Islam, dengan keimanan yang sangat luar biasa. Namun, hati kita, iman kita tidak tertaut dengan masjid, tidak rindu dengan panggilan ajan, tidak rindu dengan bagaimana nikmatnya berjamaah di masjid. Masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, tentu sangat disayangkan ketika Ramadan hadir, kita menyibukkan diri kita menghabiskan waktu kita dengan perbuatan yang sia-sia. Maka, sebelum mengakhiri nasihat ini, kami ingatkan kepada diri kami dan kepada para pemuda di luar sana, para tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup hanya sekali, kebaikan hanya datang satu kali waktu hari ini tidak sama dengan waktu kemarin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Orang yang rugi adalah orang yang sama saja. Dan orang yang sia-sia adalah orang yang lebih buruk perbuatannya dari hari kemarin. Maka sungguh sangat celaka dari tiga komponen ini jamaah tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tentukan pilihan kebaikan amal solemu untuk menjadi pemuda-pemuda yang dicintai oleh Allah dan mendapatkan syafaat di hari akhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.